Ini Mas yang tukang sampah. HP-nya dihipnotis, diambil orang di kejadian di Jalan Radio 4. Kejadian saya pas duduk di sini, katanya suruh ngambil sampah lokasinya pas di rumah sewakan itu, katanya minjem buat laporan ke yang ngambil sampahnya. Halo Bapak. Kalau saya dia bilangnya mau pinjam printan untuk laporan bersama dia, tapi nyatanya dia pinjam handphone saya. Sampai sekarang nggak balik lagi. Ini Mas yang tukang sampah. HP-nya dihipnotis, diambil orang di kejadian di Jalan Radio 4. Radio 4. Persis di depan pos Kamling. Ini Bapak yang bersihin Jalan Radio 4. HP-nya juga diambil, kemungkinan dengan orang yang sama. Jadi seperti dihipnotis.